Sari dua ni apabila isu untuk penangguhan solat Jumaat yang telah dimulakan di Perlis dan mungkin akan ada penangguhan solat fardu secara berjamaah di masjid ataupun di surau. Ada di kalangan manusia yang menunjukkan ketidakpuasan hati mereka. Kata mereka, kenapa masjid dan surau ditutup? Kelab malam contohnya yang penuh dengan maksiat tidak ditutup. Ingat, pejabat agama, pejabat mufti mereka berbicara mengenai perkara yang berada di bawah bidang mereka. Kalau kelab malam di bawah bidang mufti atau pejabat agama, insyaAllah mereka akan tutup sampai bila-bila. Dan pintu kelab malam tidak akan dibuka lagi sampai bila-bila. Jadi kita cakap biar dengan ilmu, jangan emosi, jangan kebencian. Para mufti, para ulama, ahli majlis fatwa, bila mereka berbincang, mereka bukan berbincang di grup WhatsApp. Bukan mufti kata dalam grup WhatsApp ahli majlis fatwa, saya rasa Jumaat ni kita kena hold, saya rasa mungkin solat Jumaat kita kena tangguhkan seketika, solat jamaah kita kena tangguhkan seketika biar masyarakat solat di rumah. Bincang dalam grup WhatsApp, kemudian ahli majlis fatwa yang lain menunjukkan thumbs up macam ni, ada yang bagi right dan sebagainya. Mereka bukan berbicara, mereka bukan sekadar macam kita yang hanya menunjukkan ketidakpuasan hati di alam maya. Mereka berbicara dengan ilmu, mereka berbicara dengan ketokohan mereka. Jadi kita banyak bersabar. Ingat, kita dalam Islam tak boleh menyusahkan orang dan tidak boleh menyusahkan diri sendiri. Kalaulah kita mengambil bawang putih berdasarkan hadis Bukhari Muslim pun, Nabi tidak benarkan kita datang solat berjamaah kerana bau mulut itu boleh memudaratkan orang lain, dan itu hanya memudaratkan seketika. Apatah lagi kalau mereka yang dijangkiti penyakit ini datang ke masjid surau solat berjamaah, kemudian berjangkit kepada orang lain, jamaah ini pula balik ke rumah berjangkit pada ahli keluarganya, maka ia telah menyusahkan banyak pihak. Jadi insyaAllah setiap kali kita nak berbicara, pastikan dengan ilmu, bukan dengan emosi, kemarahan ataupun dengan kebencian. Sekadar nasihat untuk diri saya dan kita semua, mudah-mudahan bermanfaat.